Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa La hawla wa la quwata illa billahil al aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad. Ba Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan alamin Salawat dan salam, semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh luar biasa. Adapun judulnya adalah Solatlah Duha Bacalah dua surat kekayaan ini agar hidupmu berlimpah rezeki. Salat Dhuha sudah kita pahami bersama bahwa itu adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah agar selalu dikerjakan di pagi hari ketika matahari sudah meninggi. Sholat ini, duha ini adalah sholat yang sungguh berpahala besar sekali. Nabi mengatakan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya para nabi dan rasul. Juga amalan para ulama yang semuanya adalah untuk memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jika anda sudah menjalankan sholat ad-duha sekali-sekali anda bisa membaca surat yang sungguh luar biasa yang namanya surat kekayaan. Lantas surat kekayaan itulah apa sebenarnya? Di dalam satu hadis nabi yang diriwayatkan oleh ibnu Murdaweh Disampaikan bahwa surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan, maka bacalah surat itu serta ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Itu satu anjuran dari Rasulullah agar kita membaca surat Al-Waqi'ah, dan surat Al-Waqi'ah itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa ketika dibaca di dalam sebuah sholat, misalnya yaitu sholat duha. Kemudian bagaimanakah membacanya yaitu setelah Anda e, berwudhu kemudian berniat kemudian takbir membaca doa iftitah membaca surat Al-Fatihah, maka di rakaat yang pertama itu Anda bacalah surat Al-Waqiah jika Anda mampu. Di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, maka lakukanlah untuk membaca surat Al-Quraisy jika Anda mampu. Karena Surat al-Quraisy ini sungguh sangat luar biasa. Hal ini telah disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Khiriz al-Alawi al-Husayni at Tarimi, yang menyampaikan dengan artinya dan barang siapa membacanya pada makanan, maka Allah hilangkan bahaya di dalamnya. Allah juga menyelamatkan dari rasa takut dan menyelamatkan dari fakir. Itu adalah e, menurut Sayyid Muhammad bin Ali Khirid al-Alawi al-Husaini at-Tarimi yang kita bisa mengambil hikmahnya. Bahwa surat Al-Qur'an itu juga bisa mengusir yang namanya kefakiran seseorang. Oleh karena itu, bagi yang sudah hafal, Anda disarankan untuk membaca doa ini, surat Al-Qur'an ini, yaitu Al-Waqi'ah. Dan surat Al-Qur'an ini di dalam surat duha Anda. Jika belum hafal, Anda bisa memilih yang paling mudah, yaitu di rokaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan di rokaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu bagi yang belum mempunyai kemampuan membaca surat-surat yang panjang. Setelah itu Anda jangan lupa untuk membaca yang namanya istighfar 100 kali, kemudian Asmaul Husna seratus kali dan doa khusus sholat duha. Insya Allah jika anda mampu melaksanakan ini maka anda akan mendapatkan satu keistimewaan dari Allah yaitu anda akan mendapatkan hidup yang berlimpah dengan rezeki hingga hidup menjadi seorang yang kaya raya. Allahumma amin. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Untuk Anda dan keluarga Anda, mudah-mudahan membawa Anda ke dalam satu tingkatan, yaitu orang-orang yang bertakwa dan akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang menjadi hajat Anda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ada kesalahan, kehilafan kami. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, bila inayah, Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته